Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe Anda adalah pahlawan di era modern ini. Oke guys, ini meneruskan challenge challenge memarut kelapa dengan cara manual ya. Ini cara-cara dulu orang desa itu memarut kelapa tidak seperti kegiatan memarut kelapa seperti zaman sekarang ya. Kalau sekarang itu bisa menggunakan mesin gitu ya, dengan begitu cepatnya memarut kelapa, dengan begitu cepatnya menyelesaikan pekerjaan kita. Ini saya coba melakukan challenge, dan ini sudah kedua episodenya. Yang kemarin itu episode pertama namanya itu 10 menit ya. Yang kedua ini bisa-bisa juga 10 menit gitu atau lebih gitu ya. Dan memanfaatkan teknologi yang ada itu sangat bermanfaat. Coba bayangkan ya, secara manual sampai sekitaran 30 menitan lah. 30 menitan. Ya capek guys, jelas capek. Marut secara manual 30 menitan gitu. Hanya satu buah gitu guys. Kalau kita itu menggunakan teknologi atau alat-alat yang terbaru yang mendukung pemarutan kelapa ini, bisa-bisa ini hanya kurang dari 1 menit guys, memarut kelapa. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada gitu, alat yang ada yang terbaru itu sangat berfaedah gitu guys. Jangan kita itu menjadi orang yang kolot, yang gak mau dengan teknologi-teknologi atau alat-alat terbaru gitu guys. Jadi kita itu jangan menjadi orang yang kolot. Wah mati guys lampunya. Baterainya ini lemah guys. Kan baterainya itu lemah ya. Saking lamanya merekam konten ini guys, sengaja saya itu enggak skip-skip gitu ya, agar momen-momen itu terekam jelas gitu ya di dalam konten ini gitu guys. Dalam challenge memarut kelapa secara manual kan, menggunakan teknologi terbarukan gitu. Oke, kita beranjak kepada teman-teman ya, kita persahabatan sesama YouTuber gitu lah. Saya pertama-tama mohon maaf ya kepada teman-teman gitu, kepada teman-teman yang mana saya itu tidak bisa langsung berkunjung ke channel teman-teman gitu. Kesibukan sehari-hari ya, karena yang pertama itu channel ini masih belum sukses ya. Sukses jadinya tidak menyatukan pekerjaan saya itu kepada channel itu ini, channel YouTube ini. Seandainya channel ini sudah sukses gitu ya, insya Allah saya itu lebih mementingkan channel ini ya. Jadi menyampingkan atau bisa mewakilkan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang lain kepada orang.
orang lain gitu untuk membangun channel ini lebih berkualitas lagi gitu. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman atas keterlambatan saya untuk berkunjung balik gitu kepada channel teman-teman, dan saya mohon maaf juga kalau komentar saya itu terkena spam. Jadi intinya saya itu insya Allah pasti gitu ya, pasti berkunjung karena saling dukung mendukung antara kita sesama channel-channel ini, channel-channel agar channel kita semua itu menjadi sukses. Jadi tanpa dukungan kita semua, kita itu bersatu tanpa saling mendukung gitu ya, satu sama lain, channel kita itu berkembang, tidak mungkin, sulitlah berkembang tanpa dukungan semua teman-teman gitu ya. Dan ini lagi guys, kalau teman-teman itu berkomentar ya, berkomentar atau subscribe sebuah channel YouTube gitu ya, diwajibkan, bukan hanya diusahakan tapi diwajibkan, diwajibkan nonton dulu ya, nonton video yang mau kita subscribe dan berkomentar, atau berkomentar itu istilahnya apa ya, istilahnya itu meninggalkan jejak. Diwajibkan itu bagi para YouTuber itu kalau mau berkomentar atau mau subscribe itu harus lebih dari 2 menit. Jadi waktu nonton teman-teman nonton video itu, klik lalu menonton. Jadi kalau sudah nyampe 2 menit baru teman-teman berkomentar atau meninggalkan jejak dan mensubscribe channel tersebut. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika mau mensubscribe atau berkomentar di sebuah channel, nonton dulu sampai 2 menit. Setelah nontonnya itu sampai 2 menit baru teman-teman itu berkomentar. Setelah komentarnya itu terpost, baru kita itu mensubscribe channel itu dan tekan tombol loncengnya. Nah, setelah itu kita berpindah. Jadi ketika teman-teman itu, oh ada lagi guys, ada lagi satu persoalan, yaitu diusahakan ya, ketika Anda itu berkomentar di sebuah channel itu diusahakan, bahkan diwajibkan Anda itu jangan copy paste, diusahakan atau diwajibkan itu mengetik secara manual gitu ya. Jangan copy paste karena itu sama saja dengan spam gitu ya. Kurang nonton dari 2 menit itu spam, copy paste itu spam gitu. Jadi hindari keduanya itu, nonton 2 menit baru komen dan subscribe, dan komennya itu tidak copy paste, menulis secara manual ya. Mungkin
itu ya. Maksud